Sebelum acara dimulai, ya awalnya cerita aja dikit ya. Koko nih awalnya nggak ikut teater, cuman karena teman Koko ngajak untuk ikut teater, jadi Koko ikut partisipasi juga. Ya sebenarnya Koko sendiri ya antara senang, sedih, campur aduk lah, karena kan namanya juga latihan, ada capeknya juga. Persiapannya banyak, bukan dari segi acting aja, udah pasti ada yang band, ada yang nyanyi, nanti kalian mungkin bakal lihat juga. Dan semuanya itu udah maksimal-maksimal mungkin, karena kita juga kejar target buat tampil buat hari ini. Maafkan aku Pangeran Tampan, kamu kan baru pernah bisa dendamnya? Wah, tapi aku gak bisa. Terima kasih sekarang. Tapi, kenapa tidak bisa? Terima kasih. Koko sendiri di bagian di bidang teaternya sebagai pangeran di sini. Ya pangeran sendiri ya seperti cerita Cinderella biasanya yang nanti bakal ya, dalam tanda kutip jadian sama Cinderellanya. Oh, latihan-latihan yang kemarin berguna udah pasti ya, karena untuk memaksimalkan untuk ngasih penonton apa yang mereka mau, apa yang mereka harapkan, karena ini juga kan pensi pertama singgasana. Jadi Koko sendiri pengen ya setidaknya buat sejarah lah bagi sekolah ini agar punya pensi yang baik. Senang sih, nambah pengalaman baru. Cuman ya harus terima sama jadwal latihan, terutama syutingnya tuh lumayan. Ya jalan sama lari-lari dan high heels. Tapi senang sih overall bisa nampilin yang terbaik buat pensi ini. Kalau mau pribadi sih ya pasti senang ya. Apalagi ini pensi pertama kan. Depan lagi juga kan. Kalau Koko sama Cici kan tahun depan udah SH3 udah pasti ya. Fokus UN ya. Udah pasti susah, jadi bangga lah bisa ketemu yang sekolah ini. Iya, pelajaran baik, cuma ada kurang sedikit, tapi ya masih bisa ditoleransi. Sama pelajaran baik, ya mungkin ada kekurangan ya, misalnya ada yang lupa, ada salah nada, lupa script, pasti ada lah. Cuma mungkin kalian nggak sadar, kalian nonton, tapi ya pretty good. Smooth. Pertama aku susah banget ya jalannya, soalnya aku dressnya di double. Terus keinjek-injek hampir jatuh, tapi ya udah lah, yang mundur lagi tetap dijalanin aja. Terus sempat gugup juga, narinya susah juga, aku juga susah ngangkat tangannya karena bajunya ya berlapis-lapis dan panas banget. Tapi ya bagus sih bagi aku, segitu paling maksimal dan nyanyinya juga gak pas. Ya kalau tadi ya paling kesulitannya pas nari ya, apalagi kita dikejar target terus harus nari dua berdua, itu kan hal yang jarang bagi kita. Mungkin juga tadi Koko mungkin pas nyanyi ada lupa diri pikir, tapi ya sebenarnya bisa ditutupi dan teknik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Felicia SIT 2019.
ketika akhirnya memasuki kafe yang sama, dimana Cinderella sudah menghabiskan waktu bersama dengan teman baik. Thank you.
I can cannot. Baik, Bu. Kayak film India aja. Oh, 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 oh. Oh.